Anak-anak Sodor sangat senang ada gajah berkeliaran di luar kandang. Harold dan Charlie tiba bersama petugas kebun binatang dan gerbong khusus untuk si gajah. Gajah itu harus dibawa kembali ke kebun binatang agar aman. Petugas kebun binatang memandu gajah yang lepas itu masuk ke dalam gerbong. Baiklah, Charlie. Gajah sudah masuk. Thomas, Percy, dan Henry hampir tidak mempercayai penglihatan mereka saat melihat Charlie mengangkut seekor gajah. Hei, lihat. Ternyata Charlie mengatakan yang sebenarnya tentang gajah itu. Ah, sudahlah. Jangan cerita gajah konyol itu lagi. Semua orang di kebun binatang Sodor merasa lega melihat gajah itu telah kembali ke kandangnya dengan selamat. Kerja bagus, Charlie. Aku dengar kau yang memberi peringatan. Kau memang kereta yang sangat berguna. Charlie akhirnya tahu jika dia selalu menceritakan lelucon, tidak ada yang menganggapnya serius. Jadi dia memutuskan untuk tidak menceritakan lelucon lagi. Tapi keputusan itu tidak bertahan lama. Hey, Salty. Bagaimana gajah-gajah bisa terbang? Ah, aku tidak tahu, Charlie. Bagaimana gajah-gajah bisa terbang? Dengan jumbo jet. Dengan jumbo jet. Lucu sekali, Charlie. Gajah lagi. Ha ha ha.